68. Kali ini masih angkat bola ke depan. Baik. Maksudnya mencoba menyisir di baik, maksudnya berikan kepada nomor punggung 10. Kali ini anak-anak Agenpo mencoba membangun serangan. Lakukan sudah kali ini cukup baik iringan. Ada saudara Olbeng sang kapten kesebelasan, namun terlalu datar di sekulit putar, terlalu lemah. Kali ini anak-anak Agenpo mencoba membangun serangan. Ini juru yang baru saja diterapkan sang pemilik nomor punggung. Juru kali ini masih mencoba kerjasama 1-2, namun kali ini kandas. Kali saudara putar, aku sudah angkat bola ke depan, namun dia cukup baik kali ini. Mencoba lagi kerjasama tarik ke belakang, cukup baik. Mencoba sedikit di sayap kanan kali ini, kita lihat cukup baik. Oh, sang pemilik nomor punggung 8 kali ini, kita lihat. Dan kali ini kita lihat saudara Pala lakukan sudah di talian. Anak-anak Agenpo mencoba lagi membangun serangan, namun lagi-lagi kandas. Begitu rapinya barisan belakang anak-anak Abero FC. Mencoba lagi. Kerja sama 1-2, tak mau ambil pusing barisan belakang. Saudara Obe mungkin sebelum putar masih mencari selang. Sini berganti kedua kesempatan, angkat bola ke depan, namun lepaskan sudah kali ini, namun kandas lagi di jantung pertahanan anak Agenpo. Anak baru mencoba lagi membangun serangan, namun begitu cerdiknya barisan belakang anak-anak Agenpo untuk membentuk serangan anak baru kali ini. Kita lihat dalam pengertian tak mau ambil pusing. Buang saja kali ini, tarik ke belakang maksudnya kepada saudara Rido. Kali ini santai. Coba menyisir di sana, bukan tempat terawat. Masih terlalu lebar, datang sebelum mundar. Cukup baik kali ini, namun kita lihat apa yang terjadi. 4-1-2, tak mau ambil resiko. Patah lagi dan kandas lagi di barisan belakang. Apa yang terjadi? Angkat bola ke depan, cukup berbahaya. Kita kembali lagi saudara penonton ke lapangan pertandingan. Namun apa yang terjadi? Kali ini coba lagi anak-anak Agenpo mau ambil risiko. Ini anak-anak Agenpo masih menguasai kulit bundar. Ada Obeng potong saja, ambil risiko. Ada Obeng. Ini anak-anak Agenpo tinggi danang kulit bundar. Lagi-lagi anak-anak Agenpo apa terjadi? Kita lihat masih kerjasama 1-2-3. Kalau saja kali ini tinggi dadanya bergelut dia. Oh, terjadi. Ini Agenpo masih menguasai sekulit. Apa yang terjadi? Jangan gawang dari kawasan Peru FC keluar dari sarangnya. Cukup cekatan kerjasama dia. 1-2 potong saja. Lagi anak-anak Agenpo menguasai sekulit. Sekarang Obeng
kerjasama yang cukup manis. Oh, kurang sempurna nampaknya. Kalau saja ini anak Peru FC, oh, terjadi pelanggaran. Apor nampak oleh apa yang terjadi. Kalau saja bisa dikuasai oleh anak-anak Peru FC, cukup manis. Potong saja kali ini. Datang tinggi, datangnya sekulit benar. Bola masih bisa dikuasai oleh anak-anak Arsenal. Ini akan dikuasai oleh anak Peru FC. Kurang sempurna. Lagi-lagi anak-anak Asia Agenpo cukup manis. Anak-anak Peru FC kerja manis. Satu dua dia di sana. Kita lihat sang kapten tak mau ambil resiko. Umpan manis yang dilakukan oleh saudara Ansor nampaknya kurang sempurna. Dimanfaatkan oleh sang sayap. Lagi-lagi kerjasama dia. Kita lihat halau saja. Oh, terjadi pelanggaran yang dilakukan. Ini akan diambil oleh anak-anak Asi Agepo. Siapa yang tuju dia di sana? Gelutnya sekulit putar. Oh, di pinggir lapangan ada saudara Bapak Ayah. Nampaknya menyaksikan tontonan antara sebelasan Buslek melawan The Best. Mulai saja kita pertama kali ini anak-anak The Best menguasai sekulit putar. Ali, nama dia bertak adik sana. Barat, cukup manis pada Barat. Lagi-lagi, terbocor. Ada sama dia. Oh, terjadi pelanggaran. Nampaknya bentur para pemain dari sepanjang The Best. Kali ini benar masih bisa dikuasai. Dari ini kembali kita ke dalam lapangan. Kali ini bola masih bisa dikuasai oleh anak-anak Buslek. Kerjasama yang cukup manis. Apa yang terjadi? Oh, kita lihat tinggi datangnya si kulit. Apa yang terjadi? Oh, bukan tenangan kick-off pertama. Kali ini apa yang terjadi? Tak mau ambil resiko. Kali ini siapa yang Buslek? Tinggi datangnya sebut benar apa itu tadi masih kuasai oleh anak-anak. Oh, itulah saudara Barna berjari cukup manis. Genggaman demi ya, kembali lagi ke dalam lapangan kali ini. Oh, biar segera Ali apa terjadi kali ini. Terpan menguasai permainan terjadi. Oh, kali ini gol dilakukan oleh Mampuka. Bahkan terjadi menyamakan kedudukan. Kita lihat apa yang terjadi kali ini. Bakal dia. Oh, jangan sampai boleh lepaskan bola cukup berbahaya. Namun begitu cerdik sang penjaga gawang dari kesebelasan anak-anak Peru FC. Tenang saja kali ini sang penjaga gawang. 10 sekut kesebelasan Peru FC. Kali ini anak Peru FC mencoba membangun serangan. Tenang saja kali ini Jailun kan masih kepada saudara Ateng. Nah, bukan masih tetap 0-0 saudara penonton. Kali ini mencoba lagi berikan Aceh Jailun maksudnya kepada mencoba menyusur di sayap kanan. Cukup baik maksudnya kepada saudara Ceban. Namun kita lihat begitu dingin sang penjaga gawang. Apatik si kulit bundar kali ini. Namun ada saudara belok di sana.
Cukup baik berikan tangan kepada saudara Ateng mencoba menyisir di sayap sana. Masih cukup angkat bola ke depan cukup. Apa yang terjadi? Oh, namun cukup berbahaya dari kesebelasan Peru. Kali ini mencoba lagi, tantang lagi, mencoba lagi, dan kali ini saudara Kevin cukup baik. Masih sindir saudara Cebol. Berikan kepada saudara Adik cukup berbahaya. Apa yang terjadi saudara penonton? Cukup baik. Kali ini saudara Cebol angkat bola ke depan. Berikan lagi saudara Bewo. Berikan masuk kepada Bule. Ada saudara Kevin cukup berbahaya. Menari-nari mencari kawan. Berikan masuk kepada saudara Kevin cukup berbahaya kali saudara Cebol. Saudara Bule sudah ancang-ancang dia, tinggal langkah saja ke belakang. Saudara Bule, kita lihat 1, 2, 3 cukup baik. Lepaskan sudah cukup berbahaya. Kita lihat hampir-hampir saja serangan lagi kali ini. Saudara Kevin mencoba. Ada saudara Bewo angkat bola ke depan. Berikan maksudnya kepada saudara Roja. Angkat bola ke depan cukup berbahaya. Hampir-hampir saya saudara penonton. Oh, tenang saja kali ini. Sanggup jaga kawan.